Prince Ramban yang mempunyai 6 buah dun dikuasai oleh Pakatan Pembangkang. Namun, pada pilihan raya kali ini, Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Datuk Seri Muhammad Hassan meletakkan keyakinan untuk merampas kembali parlimen ini. Nantikan laporan daripada saya, Syamila Zulkifli, wartawan Sina Harian, melaporkan semestinya untuk rakyat Malaysia memilih Sina Awan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran analisis Awani Malaysia Memilih. Untuk malam ketiga, kita akan berbincang tentang kerusi luar bandar. Bagaimana kiblat pengundi-pengundi di luar bandar untuk pilihan umum ke-14. Kerana ramai penganalisis politik menjangkakan pilihan umum ke-14 adalah yang akan menjadi tumpuan dan akan menjadi penentunya adalah pengundi di luar bandar. Kerana 117 kerusi daripada 222 kerusi keseluruhan parlimen adalah terletak di kawasan luar bandar dan majoritinya adalah pengundi Melayu. Secara spesifiknya, ia boleh kita kategorikan ia akan menjadi tumpuan pengundi, ia akan menjadi tumpuan parti politik, ia akan menjadi tumpuan juga calon bagaimana mereka menjual manifesto mereka kepada pengundi di kawasan luar bandar ini. Secara tumpuan juga, kalau kita boleh asingkan sedikit, 19 kerusi parlimen terletak di kawasan luar bandar di Sabah dan juga Sarawak. Malah, perkara yang lebih khusus lagi untuk kita lihat secara dekat pada malam ini, iaitu kerusi di kawasan Felda. Kalau kita imbas pilihan raya umum ke-13, 90% undi yang diperolehi di kawasan Felda dimiliki oleh UMNO Barisan Nasional. Tetapi pada kali ini, tumpuan diberikan oleh Pakatan Harapan untuk menebusi kawasan-kawasan di luar bandar, khususnya Felda. Sekurang-kurangnya, mereka mahukan peralihan undi sekitar 5 hingga 10% sahaja untuk memastikan mereka boleh ke Putrajaya. Adakah itu akan berlaku? Jadi tumpuan pada malam ini akan melihat dari aspek geografi politiknya dan juga dari sudut bagaimana sentimen pengundi di kawasan luar bandar. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini. Dr. Rosmadi Fauzi di ujung sana, lama tidak bersama dengan saya tetapi bersama dengan rakan-rakan saya yang lain. Penganalisis GIS politik dari Universiti Melaya dan juga rakan strategik kami dalam membuat kajian kawasan-kawasan pilihan raya dengan Esra Awani. Dr. Rosmadi baru pulang dari mana? Banyak tempat. Itu yang penting tu. Termasuk kawasan luar bandar, kawasan Felda khususnya. Okey. Itu yang penting kerana dapatan terkini itu penting untuk kita nilai dalam perbincangan kita pada malam ini. Dan Profesor Dr. Muhammad Fuad Majali dah lama juga tak bersama kami kerana kajian beliau sekarang merata di seluruh negara, hampir ke semua kawasan parlimen diberi tumpuan oleh rakan-rakan penganalisis politik Universiti Kebangsaan Malaysia. Mungkin Prof. Dr. Fuad betul. Kingmaker pada kali ini adalah kawasan luar bandar. Ya, sama. Setakat ini kita melihat salah satu kingmakernya. Mungkin ada dua kingmaker. Mungkin yang kita lihat memang luar bandar itu menjadi salah satu, saya rasa. Okey. Untuk menjadi asas perbincangan kita pada malam ini, sebelum analisa diberikan oleh kedua-dua profesor kita pada malam ini, mungkin rakan saya, Saudara Zulfitri Yusof, sudah bersedia dengan data raya dan juga sentimen kawasan-kawasan parlimen yang sudah diberikan tumpuan ataupun diberikan satu perbandingan untuk kita lihat bagaimana kepentingan kawasan luar bandar ataupun parlimen luar bandar ini berasaskan dari sudut ataupun pola pengundi dan juga keputusan pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Silakan Zul. Haji, banyak perkara yang kita dapat lihat kalau kita melihat kepada data-data, terutamanya data-data historical data daripada PRU ke-13 lalu. Saya ingin berkongsikan, semalam saya berkongsikan kerusi-kerusi marginal, iaitu kerusi yang mendapat kelebihan undi hanya sekitar 5% sahaja di seluruh Malaysia. Hari ini saya berikan juga bilangan kerusi-kerusi marginal di mana undi-undi kelebihan undi yang dapat ni lebih daripada kurang daripada 5%, tetapi spesifik ataupun secara terperincinya di kawasan luar bandar.
kita lihat di Malaysia, berapa banyakkah kerusi-kerusi marginal yang berada dalam peratusan undi yang kurang daripada 5% ini? Kalau dapat dilihat kepada peta di sebelah saya ini, di Sabah contohnya, ada 2 kerusi marginal luar bandar. Begitu juga di Sarawak, ada 1 kerusi iaitu di Baram. Di Johor, kita ada 4 kerusi marginal luar bandar, itu di Labis, di Segamat dan beberapa kawasan lain. Di Pahang, kita ada 3 kerusi. Di Terengganu, ada 1. Di Kelantan, ada 4 kerusi luar bandar. Kedah, 2 kerusi. Perlis, iaitu di Arau, dikategorikan sebagai luar bandar, 1 kerusi. 1 kerusi di Pulau Pinang, iaitu di Balik Pulau. Dan juga 1 kerusi di Perak. Begitu juga dengan Selangor, kalau tidak salah saya, ada 3 kerusi lebih kurang begitu. Tetapi perlu juga kita perhatikan bahawa setiap kerusi luar bandar yang dikategorikan sebagai kerusi marginal ini ada karakter-karakternya tersendiri. Kita mungkin melihat kepada kawasan luar bandar. Saya mengambil contoh kawasan di Baram contohnya. Salah satu kawasan luar bandar yang di mana majoriti undinya begitu kecil sedikit. Kalau dapat dilihat kepada keputusan pilihan raya umum yang ke-13, siapakah yang bertanding di Baram contohnya? Kalau dapat dilihat skrinnya di situ, Baram menyaksikan pertandingan antara tiga penjuru antara Barisan Nasional, PKR dan juga Bebas, di mana Anyi Ngau mendapat 9,182 undi. Saudara Roland Egan daripada PKR mendapat 8,988 undi. Saudara Patrick Sibat daripada Bebas, calon Bebas, mendapat 363 undi di situ. Secara majoritinya, kalau dilihat, agak kecil di situ, di mana calon Barisan Nasional pada ketika itu mendapat undi sebanyak 9,182 dan majoritinya hanya 194 daripada 18,533 undi. Itu cerita di Baram, Sarawak. Bagaimana kita melihat kerusi di Pahang? Di Pahang ada lebih kurang 4 kerusi secara keseluruhannya yang mencatatkan ataupun dikategorikan sebagai kerusi marginal. 3 daripadanya adalah kerusi di luar bandar. Saya ingin melihat dan juga menarik perhatian anda ke kawasan Cameron Highlands. Sesuatu yang cukup menarik untuk dilihat di sini. Di Cameron Highlands pada PRU13 lalu menyaksikan pertandingan pelbagai penjuru boleh dikatakan di sini. 3 daripada calon Bebas dan 1 daripada Barisan Nasional, iaitu calon MIC G Palanivel dan juga calon DAP di situ. Di mana G Palanivel dari Barisan Nasional mendapat 10,506 undi, DAP mendapat 10,044 undi dan pecahan daripada Berjasa, Bebas dan sebagainya memecah lagi undi-undi di situ. Berapakah majoritinya kalau dapat dilihat di situ? Kalau dilihat, ini adalah kerusi yang saya katakan tadi, kerusi luar bandar, marginal dan hanya mendapat 462 undi ataupun majoriti di situ. Cameron Highlands agak menarik sikit, dikategorikan sebagai luar bandar, ini adalah kerusi campuran pelbagai kaum dan ada kerusi Felda di dalamnya. Satu lagi kawasan yang saya rasa memiliki karakter ataupun ciri-ciri yang hampir sama dengan Cameron Highlands. Kita beralih ke kawasan Bentong di Pahang juga. Di Bentong menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Barisan Nasional dan juga calon DAP. Pada ketika itu popular wontak sebagai aktivis alam sekitar, di mana Presiden MCA Datuk Seri Liao Tong Lai mendapat 25,947 undi dan juga wontak pada ketika itu mendapat 25,568 undi. Majoritinya berapa pula kalau dilihat di situ? Majoritinya pada ketika itu PRU ke-13 iaitu 379 undi. Saya katakan semula, ini adalah kawasan yang ada sedikit sebanyak ciri-ciri yang sama dengan Cameron Highlands. Ini kerusi campuran etnik di mana komposisi kaumnya agak seimbang dan juga ada kawasan Felda di dalam kawasan Bentong ini. Saya ingin juga menarik perhatian kawasan yang dikategorikan sebagai luar bandar. Tetapi saya kira selepas 5 tahun ataupun beberapa tahun ke belakangan ini, ianya tidaklah begitu bandar ataupun luar bandar sikit. Kita boleh kata ini adalah separuh bandar. Kuala Selangor contohnya, kalau dapat dikongsikan fakta dan juga data pada PRU ke-13. Pada ketika itu, Ilmu Hizam Ibrahim dari Barisan Nasional mendapat 27,500 undi, manakala Dr. Zulkifli Ahmad mendapat 27,040 undi. Majoritinya juga agak sedikit dan juga tipis di situ. Sekitar 460 undi daripada 54,540 jumlah pengundi di kawasan Kuala Selangor. Jadi Haji, ini antara karakter-karakter yang kita kena lihat. Ini kerusi-kerusi marginal, undinya majoriti tidak banyak dan juga mungkin juga ada beberapa perkara yang kita perlu teliti. Benar, kita bercerita mengenai isu luar bandar, kawasan luar bandar, tetapi
luar bandar juga ada karakter dan juga ciri-ciri atau isunya sendiri yang perlu dilihat, dan saya rasa itu yang akan dibincangkan oleh Haji dan juga panel-panel di studio. Ya Zul, menarik. Saya tak sempat nak kata pun nak banter dengan Zul. Tetapi kalau di Baram itu, Parlimen Baram itu bukan hanya kita melihat dari sudut geografi berada di kawasan pedalaman Sarawak, tetapi sebenarnya aktiviti parti itu begitu penting juga di Baram. Itu yang menyebabkan BM mendapat tentangan hebat daripada calon PKR kerana calon itu begitu popular, kerana ada aktiviti-aktiviti berkaitan dengan alam sekitar, anti pembalakan haram dan sebagainya, dan beliau sudah melakukan kerja di bawah itu begitu lama dan akhirnya mendapat sokongan di kalangan penduduk di Baram dan memberikan saingan yang begitu begitu hebat kepada calon yang menang pada pilihan raya umum ke-13. Jadi karakternya agak rencam, agak pelbagai. Betul juga di Bentong dan juga di Kuala Selangor yang ditunjukkan oleh Zul sebentar tadi. Jadi kita rehat dahulu. Dr. Rosmadi dan juga Dr. Fad ada perincian yang akan kita bincangkan. Kita jumpa lagi dan kembali selepas ini. Ya, itu tadi sedikit info grafik yang kami sediakan, profil kawasan parlimen di negeri Pahang. Jadi terus bersama kami dalam analisis Awani Malaysia Memilih. Profesor Dr. Smadi dan juga Profesor Dr. Muhammad Fuad Majali ada bersama kami. Mungkin sebagai permulaan, Dr. Fuad, bagaimana kita nak nak mulakan perbincangan yang dikatakan kursi luar bandar, kursi Felda dan Felda sekitar 52 kawasan Felda daripada 112 kawasan luar bandar, itu hampir separuh. Jadi bagaimana kita nak memulakan perbincangan kita? Nuzul Fungsi, ya. Saya rasa apa yang kita lihat di sini ialah kursi yang paling marginal, ya, iaitu di luar bandar, dan mungkin di bandar ni kita tidak melihat macam itu. Apa yang kita lihat di sini, saya rasa kita perlu memastikan bahawa inilah kursi dalam pegang 20 kursi, ya, yang dilihat oleh semua parti, ya, sama ada Barisan Nasional ataupun Parti Pembangkang. Ini kursi yang minoriti, dia punya majoriti amat sikit, dekat 20. Jadi macam mana, ya, kalau dulu kita mengatakan pengundi luar bandar ni ialah pengundi yang selamatlah, pasangan, ya, selamat. Tapi pengundi tegar Barisan Nasional, ya. Tapi di sini mungkin kedua-dua pihak mengatakan, ini majoriti kalau ada 40, 50, katakanlah 100 atau 500 ke bawah. Inilah satu kawasan yang paling kritikal, ya, yang perlu kita lihat mengapa dan kenapa. Adakah dia menjadi satu titik tolak, ya, kemenangan satu parti itu? Dan adakah kita ataupun mereka merasakan bahawa pengundi luar bandar ini, walaupun sifat fizikalnya luar bandar, tetapi mindanya bukan lagi luar bandar, ya? Ya, mereka akses dengan macam-macam, ya. Lagi satu, faktor-faktor yang media contohnya. Jadi
apa yang disimpulkan di sini, apa yang kita boleh bincang di sini lah, mengapa yang kita mengatakan macam tadi Tuan Haji kata ialah kemungkinan pengundi luar bandar ni menjadi satu kingmaker penentu. Ya, kalau dulu mereka merasakan kursi luar bandar ni memang confident, BN boleh menang. Jadi, macam mana mereka nak memastikan ataupun mereka tidak merasakan ini satu suasi yang rasa lega, selamat. Ya, jadi apakah faktor, apakah cara-cara mereka nak menyantuni untuk memastikan kursi marginal ini kekal ataupun kursi luar bandar ini masih status quo bentuknya. Jadi ini yang boleh kita bincang pada hari ini. Mengapa faktor itu? Adakah katakan 117 kursi tadi ya, yang statusnya luar bandar, adakah semua kursi ini akan menjadi kingmaker ataupun sesuatu negeri itu yang akan menentukan di Pahang ke, di Kelantan ke? Kalau sekali di Sarawak, saya melihat luar bandar ini masih lagi boleh status quo ya, sebab keadaan fizikalnya, keadaan politik pembangunan itu masih selari dengan ideologi mereka. Saya rasa itu kemungkinan itu tidak jadi masalah. Tetapi yang kita persoalkan di Semenanjung ini, yang lebih kurang 20 kursi ini, saya rasa itu yang menjadi titik tolak, yang menjadi rebutan, yang menjadi igawan pada parti politik macam mana kedua pihak ini supaya dapat memastikan kursi luar bandar ini status quo ataupun mereka ini dapat mengambil kursi luar bandar itu. Okay. Dr. Rosmadi, karakter luar bandar yang kita faham dari sudut geografi lah. Saya pun belajar geografi sikit-sikit lah, tak banyak macam Dr. Rosmadi. Kan? Mereka dalam bentuk tradisionalnya, mereka masih bergantung kepada ekonomi yang katapun bersifat katapun agrarian, pertanian dan sebagainya, ataupun perniagaan kecil-kecilan. Mereka banyak bergantung kepada kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dari sudut subsidi, dari sudut kemudahan, dari sudut infrastruktur dan sebagainya. Sebab itu kebergantungan mereka kepada pihak kerajaan masih katapun dominan, dan mereka akan memberikan ucapan terima kasih itu dalam bentuk undi sebagai sebahagian kecil. Mereka menghargai apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Kalau kita spesifikkan Pemda itu lagi spesifik, ataupun lagi tepatnya, ini satu tanda rancangan yang disediakan oleh pihak kerajaan persekutuan sejak zaman Tun Abdul Razak, zaman Tunku Abdul Rahman, bagaimana ataupun 300 lebih kawasan Pemda ini, kawasan rancangan ini, kebergantungannya kepada pihak kerajaan hampir 100%. Jadi adakah karakter itu perlu juga perlu kita lihat secara spesifiknya? Ya, kita bercakap pada hari ini tentang geopolitik dan kita mengkhusus kepada kawasan luar bandar. Ya. Jadi dalam menuju PRU14, daripada PRU12, 13 dan 14, kita menghadapi situasi keputusan pilihan raya dengan kursi yang sangat sangat marginal. Maksudnya kemenangannya tidak menang besarlah seperti 10-20 tahun yang lalu. Jadi dari segi persaingan antara parti itu sangat sengit. Dan kalau kita bercakap tentang nombor, geopolitik ini kalau saya menegaskan bahawa politik ini harus dipetakan dan dinomborkan. Ya. Jadi seperti permulaan tadi yang saudara Nazri katakan, saya melihat begini, kenapa pentingnya kawasan luar bandar? Sebab pada PRU13 banyak tumpuan diberi kawasan bandar. Ya. Maksudnya pihak DAP, pengundi Cina dan sebagainya berjaya menawan kawasan-kawasan bandar pada PRU13. Tetapi kita lupa dari segi nombornya, kalau kita nomborkan ya. Di Malaysia ni kita ada 222 parlimen dan dikatakan tadi ada 117 kawasan luar bandar. Kalau kita bermain dengan lebih daripada 50%, lebih daripada separuh. Jadi kalau bercakap tentang nombor dan bercakap tentang kemenangan, kalau kita tengok sistem kita ni simple majority, maksudnya first past the post. Yes, first past lepas pagar dulu. Ya. 222 parlimen, kalau kita ambil separuh 111. Kalau siapa pihak mana yang dapat 112, dia dah boleh bentuk kerajaan. Membentuk kerajaan. Jadi kita bercakap tentang luar bandar ni tadi. Inilah. Luar bandar ada 117 kursi luar bandar. Ya. Jadi di situ yang dikatakan tadi kingmaker perebutan kursi-kursi di luar bandar. Dan kita kena faham ya, dalam konteks geografi politik kita tak boleh pukul sama rata. Pukul rata. Tadi macam Zulfitri katakan tentang kawasan di Sarawak, di Sabah dan di Semenanjung Malaysia. Dan menuju PRU14, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, ada kawasan-kawasan luar bandar, dia akan menjadi bandar pada hari pilihan raya. Jadi maksudnya apa di sini? Lebuh raya, maklumat, pergerakan, interaksi, kepadatan. Ini yang dilihat dalam konteks geografi politik. Size parlimen, kecil atau besar, di mana kedudukan dia, di pulau. Kemudian kita melihat pada akses, jalan raya. Kita ada parlimen yang itulah pintu masuk ke parlimen, itulah pintu keluar.
Tetapi kita ada parlimen yang akses yang banyak. Pelbagai. Ada 3-4 pintu masuk. Jadi apa makna lebuh raya dengan pilihan raya dalam konteks konteks ini, jalan raya? Dia akan membawa sekali dengan maklumat-maklumat yang terkini. Betul kita ada media sosial, tetapi dari segi interaksi dan mobiliti pengundi itu, dia akan memberi satu impak kepada kawasan kejiranan di dalam parlimen tersebut. Okey, menarik. Ya. Saya nak kaitkan dengan apa yang sedang yang sudah dilakukan oleh rekan saya Nora Adila Adila Azam yang kini berada di Kuantan di Pahang, kerana beliau baru ke kawasan luar bandar, kawasan pedalaman di Pahang, Taman Negara ke Tasik Chini, isu berkaitan dengan hak minoriti orang-orang asli dan sebagainya. Jadi begitu menarik. Jadi bagaimana kita membaca sentimen kelompok-kelompok yang terpinggir ini dan bagaimana suara mereka perlu didengari apabila kita bercerita tentang pengundi luar bandar, bagaimana ataupun kiblat politik mereka, bagaimana maklumat yang mereka kumpulkan sebelum mereka keluar mengundi pada 9 Mei nanti. Mungkin Adila ada perincian. Silakan Adila. Terima kasih Nazri. Saya ada pergi ke beberapa tempat seperti yang Nazri ada sebutkan tadi, iaitu seperti di Tasik Chini, seperti di Kuala Tahan. Pastinya isu setempat masih lagi menjadi perkara yang paling penting buat pengundi-pengundi di kawasan luar bandar. Isu-isu yang memberi kesan kepada mereka secara direct, seperti contohnya air, kualiti air, seperti contohnya keadaan alam sekitar, seperti peluang pekerjaan, peluang untuk pergi ke sekolah mahupun. Itu masalah yang dialami oleh orang asli. Maksudnya, apa yang mungkin nampak seperti remeh atau kecil di kawasan bandar, sebenarnya di kawasan luar bandar, perkara-perkara seperti hendak ke sekolah tetapi tiada sampan adalah perkara yang cukup besar kepada mereka. Dan sebenarnya isu ini boleh diselesaikan dengan cepat ataupun mudah jika dibandingkan dengan masalah yang lebih besar yang di peringkat nasional. Tetapi perkara-perkara ini sebenarnya yang menjadi punca rasa tidak puas hati atau punca mengapa mereka mempersoalkan kenapa masalah-masalah ini tidak diselesaikan. Dan orang-orang yang tinggal di pendalaman ini kerana faktor konektiviti internet yang sudah semakin baik, mereka sudah ada media sosial seperti kaum batik yang saya jumpa di Kuala Tahan, di Kampung Dedari. Mereka ada Facebook dan mereka ada social media. Ada di antara mereka yang boleh bercakap bahasa Inggeris pun. Maka untuk kita melihat mereka masih lagi kubu kuat ataupun masih lagi selamat, itu memang sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk PRU14 ini, kerana mereka sudah tahu untuk Google dan mereka sendiri tahu, contohnya orang asli, mereka tahu bahawa yang saya jumpa di Kuala Tahan tu, mereka tahu bahawa bajet untuk orang asli untuk bajet tahun 2018 adalah sebanyak 600 juta. Kenapa untuk kami ke sekolah, untuk kami hantar 70 kanak-kanak ke sekolah pun menjadi satu kesukaran? Itu adalah antara persoalan yang dibangkitkan. Dan juga ada pelbagai di Pahang ni, kerana ia besar, maka contohnya di bahagian Pahang Barat seperti di kawasan seperti di Raub, di Temeloh dan sebagainya, dan kawasan-kawasan yang mempunyai penduduk felda yang ramai, faktor isu nasional juga memainkan peranan yang amat penting. Skandal ataupun kontroversi yang berkaitan dengan felda sepanjang tahun lalu pada mereka masih lagi menjadi satu perkara yang mengganggu mereka, bukan kerana mereka melihat dari sudut makro ataupun dari sudut nasional, tapi kerana mereka menjadi orang-orang yang menerima kesan direct di atas perkara yang berlaku. Contohnya, saya jumpa dengan begitu ramai peneroka ataupun anak peneroka felda. Saya jumpa dengan mereka penduduk-penduduk di sekitar kampung yang berkatakan bahawa antara isu yang dihadapi mereka adalah dahulu apabila peneroka felda ini menjual hasil tanaman ini kepada felda, mereka boleh dapat bayaran dalam masa satu minggu ataupun dalam minggu yang sama. Tetapi sekarang ramai yang merungut bahawa mereka dapat bayaran sebulan lebih. Maksudnya bukan dalam bulan yang sama pun, bayaran untuk tanaman yang mereka jual kepada felda itu. Dan ini memberi kesan kepada mereka dari sudut ekonomi, dari sudut kos hari hidup dan sebagainya. Dan mereka turut membaca surat khabar, turut membaca laman web dan tengok berita, dan mereka membuat connection sendiri dengan apa yang berlaku di peringkat nasional, itu kontroversi yang berlaku dengan felda dan apa yang sedang berlaku kepada mereka on ground. Jadi pada mereka, teori mereka adalah mungkin kerana felda sudah tidak ada duit, kerana itu mereka tidak boleh bayar kita pada masa yang tepat. Jadi mereka membuat connection itu sendiri. Dan
Dan ini adalah satu yang mungkin untuk parti seperti BN yang banyak yang dahulunya kita boleh anggap kawasan yang kuat untuk mereka adalah kawasan-kawasan Felda. Kini mereka mungkin perlu risau dan perlu membuat sesuatu untuk menerangkan keadaan kepada masyarakat-masyarakat di Felda. Contohnya di Kuala Krau yang mempunyai 47,000 lebih pengundi, 60% pengundi di parlimennya adalah peneroka. Dan juga lebih 90% di kawasan Dunia adalah di kalangan peneroka. Yang kita belum campur lagi generasi kedua, iaitu anak-anak mereka yang lebih technologically savvy dan lebih tend to untuk go against the government. Jadi the government of the day. Jadi kita lihat faktor di beberapa tempat seperti di kawasan yang Felda itu ia agak lebih merisaukanlah. Adila, tunggu di talian di Skype kerana kita akan rehat dahulu dan kembali selepas itu. Saya akan tanya susulan kerana Pahang antara bank kawasan Feldaan terbesar di negara kita. Ada di Bera seperti mana Adila katakan, di Temeloh, di kawasan Raub misalnya. Begitu banyak dan angkanya begitu signifikan. Tetapi dengan segala isu yang dibentangkan oleh Adila, adakah ini satu fenomena yang boleh kita lihat akan terus fluid menjelang Hari Pilihan Raya pada 9 hari bulan Mei nanti? Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas itu. Parlimen Bukit Katil yang kini dikenali sebagai Parlimen Hang Tuah Jaya mempunyai 4 kawasan Dewan Undangan Negeri. Pada PRU ke-13 lalu, Barisan Nasional tewas kepada PKR dengan majoriti 5,447 undi. Adakah peluang Barisan Nasional untuk merampas kembali Parlimen Hang Tuah Jaya kali ini lebih baik? Nantikan laporan saya, Amran Ali, wartawan Sinar Harian dari Parlimen Hang Tuah Jaya, dan pastikan Malaysia memilih Sinar Awani. Ikuti laporan rakan saya Amran Ali di kawasan Hang Tuah Jaya di kampung saya itu. Jadi adakah status quo akan berlaku di Bukit Katil di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya ataupun sebaliknya? Kerana ini antara kawasan yang menarik untuk kita lihat. Mungkin sedikit sebelum kita kembali semula kepada Adila, Dr. Fuad, adakah dari kajian yang dilakukan oleh rakan-rakan UKM di kawasan-kawasan Felda, peneroka Felda, tanah rancangan, adakah isu yang sama berlegar di kesemua kawasan Felda yang diberi tumpuan oleh UKM? Sebenarnya Puan Sik, isu Felda ni isu yang homogenius. Memang musuh dia. Ya. Tidak ada luar bandar, tidak ada itu. Jadi apa kita lihat, ya, perkembangan semasa itu amat diikuti oleh peneroka. Ya. Jadi apa isu nasional, apa juga lokal, apakah isu Felda itu, mereka menghayati. Kerana mereka lah yang besar, lahir di situ, ya, dan memastikan bahawa kelangsungan Felda itu wujud. Ya. Jadi isu-isu ginilah, ya, isu-isu yang dekat pada hati mereka, ya. Macam dia ini termasuk juga lah bila kita mengatakan kos sara hidup, ya, Felda pun juga terlibat, ya, dan dicampur dengan isu-isu rumah mereka, Felda sendiri, ya. Jadi apa yang dalam kajian kita lah, isu ini memang maintain, ya. Jadi dalam percaturan kita, dalam kajian kita lebih kurang 26 Felda, ya, dia ada berbeza pendapat, ya. Bagi generasi Y ini dia berbeza, dia macam gabungan ada persatuan Felda itu melihat bahawa ini isu yang perlu diperbaiki. Kerajaan perlu bertindak sewajarnya. Mengapa isu ini berlaku? Tapi bagi generasi yang masih pertama. Masih melihat bahawa inilah sentimen mereka. Inilah yang Ferdan ditubuhkan. Yeah? Sentimen itu, legacy itu. Sentimental value itu. Sentimental value itu ada. Jadi itu sebab kita melihat jauh mana dan berapa ramai generasi kedua ini sebagai pengundi. Itu pun soalannya. Adakah mereka ini pengundi di situ? Pengundi di situ ataupun mereka di bandar? Ya. Lagi satu kena ingat kalau contohnya yang kita panggil migran, pengundi migran yang duduk di Lembah Kelang.
Ya. Ini yang disahkan. Sama ada mereka boleh balik atau tidak mengundi. Ya, mungkin anak Felda kebanyakan mungkin ada di sini. Sama ada balik atau tidak. Misalnya kata kalau Felda di jauh-jauh macam Pahang ni dekatlah ya. Jadi kesimpulan di sini kita lihat bahawa isu nasional, isu yang Felda ni khusus pada mereka memang tidak lari. Ya, itu seharian mereka. Jadi ini yang disantuni, dicuba dilayani oleh pihak-pihak yang berwajib supaya nak memastikan ya. Nak orang kata nak melabelkan bahawa bila sampai PRU benda ini, isu-isu ini tidak lagi timbul dan boleh diatasi. Jadi isu ini tetap dimainkan, sentimen dimainkan jauh mana ya dia mempengaruhi keseluruhan Felda yang berapa ada Felda, banyak Felda ya. Tapi dalam kajian kita 26 tu kita lihat masih ya memihak kepada kerajaan semasa. Okey, Adila, kalau Adila boleh bagi sedikit pencerahan kepada kami di studio, kerana Adila sudah merayap segala ataupun seluruh pelosok Pahang, terutamanya di kawasan-kawasan Felda. Adakah kerana kawasan Felda ini dikawal, ada agensi yang ataupun menjaganya secara spesifik iaitu Felda dan juga FGV. Pastinya banyak polisi termasuk juga yang diumumkan dalam manifesto dalam bajet 2018 spesifiknya memberikan kelegaan, kemudahan kepada peneroka. Termasuklah isu pembayaran semula ataupun saham pembayaran semula, penanaman semula, begitu juga apa yang dikatakan dari bayaran hasil mereka walaupun cepat ataupun lambat tetapi still dibayar oleh Felda. Jadi sedangkan itu boleh dikawal oleh Felda, adakah dalam masa dalam ataupun kerangka dikawal itu masih ada rasa tidak puas hati, masih ada rasa ataupun masih tidak cukup, mereka perlukan sesuatu harapan baru ataupun bagaimana mereka melihat pimpinan ataupun political will yang perlu mereka pilih pada pilihan raya umum ke-14, Adila? Baik, Azizan Azri, melihat kepada janji-janji ataupun manifesto-manifesto yang ada setiap parti politik yang bertanding pada PRU 14 kali ini, pastinya ada menyebut keadaan ataupun peningkatan taraf hidup untuk masyarakat di Felda. Tetapi apa yang mereka mahukan sebenarnya adalah untuk delivery, iaitu mereka mahukan diberi keyakinan bahawa apa sahaja yang dijanjikan, apa sahaja yang dikatakan akan dibuat dan bukan sahaja akan dibuat tapi akan dibuat seperti yang sepatutnya. Kerana begitu banyak sekali juga orang yang saya jumpa, bukan sahaja berkaitan dengan isu Felda tetapi isu yang mungkin mudah seperti melebarkan jalan ataupun membina perumahan untuk generasi kedua Felda. Ada begitu saya tak boleh kata banyak kerana sekarang saya tidak pergi seluruh negeri lagi, tapi ada beberapa kawasan di mana frustration mereka ataupun rasa kecewa mereka bukan kerana projek itu tidak dibuat ataupun apa yang dijanjikan itu tidak cukup. Pada mereka ia bagus. Mereka malah sayang kepada institusi Felda itu sendiri. Mereka sayang kepada sejarah Felda itu. Mereka hargai apa yang telah Felda lakukan kepada mereka. Dan ini pada saya adalah satu poin yang penting, iaitu sentimentaliti kepada Felda itu masih lagi kuat. Sentimentaliti kepada contohnya seperti MARA atau AIM atau institusi Felkra dan sebagainya, RISDA, ia masih kuat sebenarnya di kalangan mereka. Tapi kekecewaan mereka adalah dari sudut delivery institusi ini. Pada waktu sekarang, mereka kata ya, memang ada rumah yang dibina untuk generasi kedua Felda, tetapi katanya sepatutnya siap 2015, masih tak siap-siap lagi contohnya. Jadi bila ada kepincangan sedikit ni di bahagian delivery ni yang menyebabkan mereka rasa tidak puas hati ataupun mereka rasa kecewa, sayang tu masih ada. Jadi kekecewaan mereka dari di peringkat delivery ini ataupun kegagalan di peringkat delivery atau peringkat mikro ini yang selalunya berlaku pada peringkat sewaktu pelaksanaan ini, sebenarnya memberi kesan rantaian kepada ya. Contohnya Barisan Nasional yang menjadi kerajaan secara keseluruhan, kerana apabila mereka marah dengan mungkin kontraktor yang tidak mampu membuat kerja ataupun ada masalah dalaman, mereka marah kepada institusi kerajaan itu sendiri akhirnya. Jadi pada saya, sesiapa pun yang akan form kerajaan selepas PRU 14 harus melihat pada aspek okay. delivery ini. Bukan polisi itu yang mereka marah, mereka masih lagi hargai okay. dan sayang, tetapi delivery part yang mereka risaukan. Terima kasih Adila. Esok Adila liputan ke mana?
Esok saya akan ke di Kuantan sahaja kerana Kuantan juga ada beberapa isu hangat pastinya yang berkaitan dengan projek-projek mega. Ya. Yang melibatkan negara asing. Ya, terima kasih Dila di Kuantan atas perincian analisis beliau di kawasan beberapa kawasan di Pahang. Jadi mungkin perincian sedikit ya rakan kami Syah di tumpuan di Selangor tentang berkaitan bagaimana kita membaca juga kerusi-kerusi walaupun Selangor saya rasa tak ada luar bandar dah, tetapi ada poket-poket kawasan-kawasan yang mungkin majoritinya Melayu, undi Melayu yang besar di situ, tetapi keterbukaan mereka semakin terdedah dengan segala maklumat dan juga pembangunan yang rancak dalam Greater Kuala Lumpur. Jadi Syah, perinciannya silakan. Baik, terima kasih Haji Nazri. Pastinya negeri Selangor mendapat julukan sebagai negeri termaju, pastinya sesuatu yang boleh dijangkakan itu pelbagai rencam yang berada, maksudnya yang daripada isunya, daripada sudut masyarakatnya. Dan apa yang boleh kita kongsikan, saya agak terperanjat kerananya dalam tinjauan saya di sekitar Sabak Bernam terdapat juga masih lagi terdapat isu-isu yang tidak diselesaikan dengan lebih telus kerana terdapat yang ketinggalan khususnya di untuk golongan nelayan dan juga yang mereka yang berada di sekitar kawasan pedalaman kampung, maksud saya di sekitar Sabak Bernam. Mungkin kita boleh dengarkan temu bual yang saya buat di Sabak Bernam. Masalah sampai hari ini kita tengok kemiskinan rakyatlah, masalah perumahan, masalah nelayan, tengok tahap dia macam itu juga. Tak ada ekonomi, tak ada meningkat. Itulah dia. Ekonomi tak meningkat macam mana tu? Yalah, cara ekonomi tu tak ada meningkat, masih macam itu juga. Maksudnya pendapatan nelayan tu berapa? Berkurangan lah, dapatlah 1,000 lebih dalam sebulan, bersih lah kalau kita hitung. Sekarang ni sejak GST ni, jaring yang kita beli tu bertambah mahal sekali lipat. Itulah buat ni. Kita nak nukar jaring, habis duit jaring saja. Masalah nelayan ni, itulah dia. Makcik, tak adalah terkesan sangat pasal GST je lah. GST tu terkesan juga, Cik? Terkesan juga pasal kita berniaga kan. Mm-hmm. Barang semua mahal, kita nak naikkan barang kita pun tak sedap juga. Kita pasal duduk ke kampung. Mm-hmm. Kalau jual mahal kan, orang tak nak masuk. Dah lah duduk ke ujung sekali. Mm-hmm. Itu ialah masalahnya. Baik Haji, selain pada Sabak Bernam, saya juga melakukan tinjauan di sekitar Tanjung Karang dan juga Kuala Selangor seperti yang dimaklumkan oleh rakan Suka Zulkifli sebentar tadi berkenaan dengan keadaan situasi di Kuala Selangor yang tidak berapa kampung, tidak berapa bandar, tapi apa yang boleh dikatakan penghususan terhadap pembelaan kepada golongan belia seakan terabai. Itu yang kita dapat perolehi hasil tinjauan saya di Kuala Selangor. Okey, sebenarnya belia di daerah Kuala Selangor ni terbelenggulah pelbagai masalah. Pelbagai masalah daripada gejala-gejala sosial, jenayah. Ini faktor-faktor yang utama yang membuatkan belia-belia di sini, bukan belia-belia di sini sajalah, merata tempat seluruh Malaysia pun boleh kita katakan, apa masalah kerja. So masalah kerja dan pendapatan. Oleh kerana pendapatan kurang, so mereka pun terjerumus dalam beberapa gejala-gejala sosial yang tidak elok lah, tidak senonoh lah. Okey, sekarang kalau gaji 1,200, mana ada cukup harga barang sekarang? Minyak lagi. Lagi keluarga dia kena menyara rumah sewa lagi. Harga barang-barang dapur, klinik lagi. So, mana ada cukup sekarang? 1,200 macam ni, 120 dah dekat sini sekarang. So, 1,200 tu bagi saya tak berapa banyak. So boleh katalah kalau orang-orang yang loaded semua tu, kalau dia sebab dia punya pendapatan tu 30-40 ribu sebulan tu, boleh cakap lah kembung baru berapa, ini ikan apa baru berapa, ayam baru berapa. Tapi kalau gaji 1,200 yang ke bawah ataupun bawah daripada 1,500, harga ayam sudah berapa sekilo? Harga ikan sudah berapa? Macam mana nak menampung keluarga dia? Kalau anak dia, pampers lagi, susu lagi. Mahal klinik lagi. Dari segi peluang pekerjaan, biasalah. Kan? Harap peluang pekerjaan tu boleh terima bukan setakat sijil, contoh diploma, degree. Mungkin boleh dipertimbangkan macam tu. Macam mana dengan gaji
Gaji. Macam Kak Nur cakap tadi lah, kalau basic mungkin RM1,500 tu bagi yang bujang. Kalau kahwin, lain pula lah cerita dia. Mungkin dalam RM2,000 tu basic lah. Harapkan macam tu lah. Orang muda di Kuala Selangor nak pekerjaan lah. Lagi? Peluang pekerjaan yang banyak lah kat Kuala Selangor ni. Buat masa ni memang tak ramai? Memang kurang lah sebab tak banyak lagi kedai-kedai. Perlu ada pembangunan lah, pembangunan. Banyak pembangunan. Untuk sebab ada peluang. Itu sebab ramai yang menganggur ke apa? Ha, ramai menganggur. Kawan-kawan saya ramai menganggur. Ramai? Ramai lagi menganggur kat Kuala. Lulusan universiti? Yang habis diploma semua tak banyak lagi peluang pekerjaan. So kalau ada yang bekerja pula macam mana dengan diorang punya ni? Diorang kata cukup ke dengan pendapatan ni? Ada yang cukup. Kebanyakannya yang keluar gaji dapat apa? Diploma. RM1,200 macam tu. Baik Haji, sebenarnya dalam tinjauan saya di sekitar Kuala Selangor juga, saya dapat menemubual beberapa peniaga di Pasar Basah sebenarnya yang mendakwa terdapat lebih 14 tahun mereka telah berada di Pasar Basah tersebut. Tetapi Pasar Basah tersebut tidak diketahui umum dan ini yang dinyatakan sendiri oleh peniaga-peniaga, rintihan mereka. Dulu 11 sana. So, beza dulu dengan sekarang macam mana? Biasa jugalah. Biasa ya? Ramai orang datang? Ramai orang meniaga sekarang. Susah sikit lah. Dulu kita meniaga 3-4 orang sini meniaga. Tapi sekarang luar punya orang semua boleh mari jual. Saya pun main kapal pusing. Tak boleh cakap. Kurang bang, kau sambutan. Harap hujung minggu je. Sabtu Ahad je? Sabtu Ahad je. Hari lain, tak ada orang. Lepas tu macam mana? Macam mana tak? Hadapi je lah macam mana. So, ini je lah satu-satunya pendapatan? Ini je lah. Pendapatan. Sejak 14 tahun dulu? Sejak 14 tahun. So, sejak 14 tahun memang itulah dia punya pattern? Pattern je. Memang Sabtu Ahad je. Hari lain tak ada. Tapi Sabtu Ahad tu banyak ke tak? Kira boleh lah. Untuk rolling je lah. Dapat untuk rolling je lah? Dapat untuk rolling je lah. Abang rasa sebab dia apa bang? Orang tak cukup duit ke? Orang susah nak datang ke? Mungkin dalam kot. Sebab lokasi? Lokasi dia dalam sangat kot. Dari sekarang ada aircon safe. Macam Tesco semua ada kan. Jadi pelanggan pun sudah kurang. Sebelum tu semua datang sini kan. Jadi sekarang masing-masing semua pergi sana. Yang orang yang perlu nak datang sini, dia datang. Macam hari Minggu memang ada orang. Hari biasa memang kurang. Jadi orang banyak pergi pasar raya besar? Pasar raya besar. Sebab apa? Mahal sini ke apa? Bukan mahal sini. Sana dia orang macam ambil macam kontena contoh autumn itu kan. Sini contoh RM3. Dia orang cakap sana RM2.50, RM2. Sebab sana dia ambil dalam kontena. Kita ambil kota-kota kan. Jadi beza dia kan. Dia sana ambil banyak mesti murah. Kita ambil sikit mestilah. Lagipun kita bukan harga banyak. Tinggi sana berpatutan kan. Baik Haji Nazri, saya serahkan kepada Haji Nazri dan juga panel bagaimana kita ingin membincangkan bagaimana untuk mengimbangi ekonomi di luar bandar dan di bandar di negeri yang termaju di Malaysia ini. Haji. Ya, itu impitan yang terpaksa dihadapi oleh penduduk di kawasan Selangor, terutamanya di Sabah Bendam dan juga Kuala Selangor. Terima kasih Syah. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali bersama saya Dr. Rosmadi dan juga Dr. Fuad Majali. Mungkin Dr. Rosmadi, dari segala dapatan yang dikemukakan oleh rakan-rakan saya tadi, nampak kata pun ada keresahan, isu berkaitan dengan GST, isu berkaitan dengan kos sara hidup, isu dengan peluang pekerjaan, isu berkaitan dengan himpitan kata pun peluang perniagaan itu semakin mengecil daripada dahulu dan sebagainya. Jadi apa kesimpulan yang boleh kita baca daripada semua rintihan sedangkan pelbagai inisiatif kerangka ataupun program dijalankan oleh pihak kerajaan dan apatah lagi yang dijanjikan untuk manifesto ini. Jadi bagaimana pertembungan yang akan kita lihat nanti?
Okey, saya melihat begini ya. Yang pertama, kita tadi bercakap tentang geopolitik. Kita ada kawasan luar bandar dan kita bercakap kepelbagaian luar bandar. Ya. Dan baru tadi ditunjukkan salah satu contoh kawasan luar bandar di negeri Selangor. Ya, Sabah dan Benam. Dianggap negeri Selangor ini antara negeri yang termaju. Dan pada masa sama ada parlimen yang seakan bertaraf luar bandar dalam konteks yang kita bincangkan ini. Itu satu. Dalam konteks geografi politik, kita kena lihat juga perbezaan kawasan-kawasan ini. Dan macam kita tengok tadi, ditemuduga nelayan kan? Maksudnya ada kawasan luar bandar yang sempadan dia, saya sentuh dalam konteks geopolitik, sempadan dia adalah laut. Ada parlimen yang... Macam kampung Dr. Rosmadi lah. Macam di saya di parlimen Kuala Langat. Parlimen Kuala Langat, dia mempunyai, tak silap saya, garis sempadan yang terpanjang. Lebih kurang 75 km. Jadi kalau kita bercakap tentang keadaan geopolitik yang sebegitu, pihak yang bertanggungjawab, calon parti dan sebagainya dalam konteks kempen harus peka dalam situasi perkara-perkara yang kita bincangkan geopolitik sini. Dan tadi seperti yang kita lihat interview dijalankan kan, rata-ratanya kebanyakannya di kalangan pengundi muda, orang muda. Dan kita kena lihat isu orang muda pada hari ini, apakah isu dia. Dan kebanyakan berkisar tentang ekonomi, tentang kelangsungan hidup. Dan kita dapat lihat average pendapatan. Mereka katakan antara 1,200 hingga 1,500. Dalam konteks geografi politik, 1,200 berbeza di Kuala Selangor. 1,200 berbeza di Baram sebagai contoh. Di Bera dan sebagainya. Ini harus diperhalusi. Dan seperti yang ditunjukkan tadi, kita kena lihat dalam konteks luar bandar ni dia ada dua pembahagian demografik. Macam Prof. Wan katakan tadi, ya, kita ada pengundi persaudaraan pertama dan juga pengundi muda ni 3, 4, 5, 6, 7. Dan dari pembahagian umur tu tadi, demografik tadi, kita dapat lihat isu yang berbeza. Ini yang kita dapat lihat kan, bila kita bercakap tentang luar bandar, kita kena lihat dari segi nombor pada awal saya katakan. Berapa banyak isu-isu yang berkisar saluran 1-2 tu dengan saluran muda ni. Jadi kalau kita lihat dalam kawasan luar bandar tu kebanyakan orang muda. Jadi kita kena lihat jugalah apakah perkara yang harus diselesaikan dalam konteks orang muda. Tapi sebagai contoh disebut tadi tentang peluang pekerjaan. Dan mungkin ada parlimen luar bandar di kawasan lain, isunya bukan peluang pekerjaan. Tapi mungkin dari sisi pasaran barangan pertanian dan sebagainya. Ini harus dilihat dan macam saya katakan tadi, pihak parti sekarang ni kena lihat kepada situasi semasa dan keadaan sekarang. Kalau saya petik apa yang Profesor Einstein katakan, kalau kita nak dapat satu penemuan baru, kita kena cuba dengan eksperimen baru. Jadi dalam konteks PRU14 ini, saya mencadangkanlah pihak parti, baik Pakatan Harapan atau Barisan Nasional, dalam menghadapi PRU14 ni kena datang dengan kaedah-kaedah, metod-metod barulah yang untuk berbeza. Tackle pengundi-pengundi ni, especially pengundi muda. Dan seperti yang Prof. Wan katakan tadi, kita menghadapi kawasan luar bandar dengan kebusan yang marginal. Undi, kebusan undi bawah 500, bawah 1,000 dan sebagainya. Kalau kita lihat, penentu kepada kursi-kursi marginal ni, daripada pihak saya katakan ini ditentukan oleh pengundi atas pagar, pengundi muda, pengundi berpendidikan, pengundi yang tidak duduk di parlimen dan pada hari mengundi dia akan balik ke parlimen. Mereka yang akan menentukan kemenangan itu tadi. Mereka akan menentukan sama ada majoriti itu akan semakin mengecil atau semakin membesar. Ini sangat kritikal. Ini harus dilihat oleh Dr. Puan. Untuk mengekalkan status quo, apa yang perlu dilakukan oleh parti pemerintah BN, kerana ini simpanan tetap mereka. 90% pergi kepada mereka pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Tetapi jika pilihan raya umum ke-14 dijadikan sebagai kingmaker penentu dan sasaran pembangkang tidak banyak, mereka memerlukan 15 ke 20 kawasan parlimen yang ada, kawasan Felda dan juga luar bandar ini jatuh kepada mereka sudah cukup. Mereka membentuk simple majority. Jadi agak kritikal di situ. Saya rasa apa yang perlu difokuskan oleh khususnya pemerintah ialah isu anak muda. Sebab nasibnya anak muda lah yang kita lihat ramai mereka yang di atas pagar. Dan oleh itu, apa juga tindak tanduk, apa juga program nak lakukan, mestilah fokuskan kepada anak muda. Sebab isu-isu tadi macam sara hidup, pekerjaan, itu memang di mana-mana kita pergi, anak muda itulah dia nak. Jadi macam mana kita nak menyantuni dalam masa singkat ini? Jadi hanya melalui manifesto, janji-janji yang akan dijanjikan. Jadi kalau sekiranya mereka tidak dapat mengatasi ini, kalau mereka tidak dijanjikan untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka telah hadapi selama ini, mungkin itu yang menyebabkan
proses pengundian itu ataupun tingkah laku pengundi itu atau pilihan pengundi itu kemungkinan ya. Kalau mereka menganggap yang luar badan ini satu fixed deposit, mungkin itu perlu tidak dipikirkan macam itu . Mereka dipikirkan macam mana nak memastikan, meyakinkan semula ya. Anak muda ini yes, itu sebablah ya, kalau contohnya Felda, contoh anak muda dibagikan bantuan ya. Macam belia adanya mungkin aspek perniagaan amanah tiarnya bertambah, kemudian kalau Ferdanya dibagi semua hutang-hutang Ferda itu dilangsaikan. So ini yang dilakukan oleh parti politik. Adakah ini memadai, adakah ini boleh menukar ya, set mereka? Sebab apa ya, dalam kajian kita ya, kebanyakan pengundi luar bandar ni mereka bergantung pada WhatsApp ya. WhatsApp, YouTube dan juga ni apa Facebook. Jadi inilah yang minda mereka tu dibentuk oleh ini. Ya, minda, maklumat dari sini. Dari sini. Jadi politik mereka, idea mereka dibentuk oleh media masa. Jadi macam mana parti politik khususnya pemerintah untuk memastikan benda ini disalurkan gitu. Okey, Dr. Fuad dan juga Dr. Smadi kena datang lagi. Kita akan lebih spesifik lagi bagaimana kita membaca pola pengundian di kawasan luar bandar dan juga di kawasan Felda. Kerana rencamnya begitu pelbagai. Di Sabah mungkin lain, di Sarawak seperti Zul katakan tadi, Baram agak lain. Di Semenanjung, kalau Felda di Johor mungkin sentimental value mungkin lebih tinggi kerana pengasasnya berasal daripada Johor dan begitu banyak kawasan Felda berada di Johor. Mungkin di Pahang, di situ kawasan tanah rancangan ada di kawasan Pekan, kawasan Perdana Menteri, mungkin sentimennya berbeza. Di Kelantan mungkin agak lebih merdeka sedikit, lebih ada freedom mereka, kebergantungan mereka kepada pemerintah itu kerana mereka banyak berniaga dan sebagainya. Menarik untuk kita bincangkan, mungkin lebih fluid dalam menuju hari penamaan calon pada 29 hari bulan 5 dan juga pada hari mengundi pada 9 hari bulan 5 pada tahun ini. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih rakan saya Syah, Zul dan juga Adila di talian tadi. Itu saja masa yang kita ada. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam analisis seterusnya pada malam esok. Sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.